السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري وهي تهنكو لبانكن له دادكو إني ويسر لي أمري دان permudahkan له urusanku وحلل عقدة من لساني دان أرايكن له kekeluan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Abang Amir selaku mudir Dewan Pengajian Imam Syafi'i, ahli jawatan kuasa, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Halim Hassan, duk follow je ni. Hari tu dah ada dah. Malam ni pun ada juga. Hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tajuk berkenaan dengan fiqh i'tikaf. Fiqh berkaitan dengan i'tikaf. Sebagai intro ataupun sebagai mukaddimah, saya suka memetik apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam tulisannya yang terkenal Zadul Ma'ad. Dia menceritakan tentang i'tikaf itu sendiri. Dia kata hadir dalam i'tikaf itu dalam keadaan kita sihat dan juga konsisten dan istiqamah di atas satu perjalanan mencari ataupun menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam proses itu terkumpulnya, fokusnya perhatian hati kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan hanya semata-mata keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuannya adalah supaya hati kita, rasa serabut yang ada dalam benak fikiran kita, dalam diri kita dengan hal ehwal keduniaan itu akan menjadi dapat diselesaikan dengan cara kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala apabila kita duduk dalam keadaan i'tikaf itu, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia sambung, dia kata akan mengelakkan diri kita daripada sifat berlebih-lebihan dalam soal makan dan minum. Dalam soal berlebih-lebihan dalam soal makan dan minum akan mengelakkan diri kita daripada berlebih-lebihan dalam bersosial, dalam pergaulan. Kerana apabila kita berada dalam keadaan itu, dia akan menjadikan diri kita ini berserabut dengan perkara-perkara keduniaan. Kalau kita tengok siapa yang i'tikaf di masjid, dia tak macam kita duduk dekat luar. Kan, bila kita duduk dekat luar contohnya waktu malam, kita duduk dekat restoran tengok bola pula, kan, maka kita makan. Lepas habis hayat, order segelas lagi, kan. Lepas tu order segelas lagi, kan. Macam-macam. Lepas daripada teh tarik, lepas tu Nescafe tarik pula. Lepas Nescafe tarik, jus pula, kan. Lepas tu Maggi pula. Dia sambung-sambung dengan percakapan, dengan pergaulan, dengan senda gurau dan sebagainya. Maka bila kita i'tikaf, bila kita duduk dalam masjid beri'tikaf, maka keadaan itu dia menghalang kita daripada makan minum yang berlebih-lebihan, daripada soal keduniaan yang berlebih-lebihan. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan dia kata bahawa dengan itu dia akan menyebabkan
meminimalkan perkara-perkara yang boleh menghalang hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang boleh menyebabkan diri kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata bahawa dengan sebab itu, dia kata apabila Allah Ta'ala mensyariatkan kita berpuasa, maka dia kata hilanglah perasaan kita yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Dia kata akan hilanglah terlalu banyak syahwah dalam hati kita yang akan menghalang kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata bahawa dengan maslahah itu akan menyebabkan manusia mendapat kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Dan itu akan menyebabkan dia akan mendapatkan banyak lagi keuntungan-keuntungan di dunia dan juga di hari akhirat. Ibn Qayyim dia kata lagi, dia kata bahawa i'tikaf ni, dia kata tujuan dia ataupun semangat dia, ruh dia itu adalah untuk kita menumpukan perhatian kita kepada Allah Ta'ala, mengasingkan diri kita dengan hanya bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyibukkan diri kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan bila kita ingat kepada Allah, bila kita cinta kepada Allah, bila kita mengadap hanya Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menggantikan rasa sedih yang ada dalam diri kita. Dia macam, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tengok ada di kalangan kita serabut, kan? Bila serabut, macam mana kita nak hilangkan rasa serabut yang biasa orang duk buat? Dia akan pergi buat benda yang menjadi hobi dia. Kalau jenis kaki pancing, kalau dia duk study, kan, nak periksa, lepas tu dia rasa jemu sangat dengan apa yang dia baca, kan, dah tepu dah kepala dia, tak masuk dah. Maka macam mana nak hilang rasa jemu membaca study tadi, proses belajar tadi? Dia akan buat benda yang dia suka, kan, dia akan pergi mancing. Siapa yang jenis suka tengok wayang, maka dia akan ambil break, dia akan pergi tengok wayang. Siapa yang suka melancong, dia pergi berjalan lah, pergi pantai ke apa ke. Itu maksud dia. Bagi kita orang Islam, bila kita bercakap soal agama, kita ambil break itu dalam erti kata kita beriktikaf untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Kita serabut dengan urusan dunia, kita ada masalah syahwah yang sentiasa menggoda kita, masalah godaan manusia yang jahat dan sebagainya, masalah orang itu ini dan lain-lain, maka break yang perlu itu ialah dalam bentuk iktikaf, dia kata. Maka dia kata bahawa dengan itu, bila kita ingat Allah Ta'ala, kita bertafakkur dalam mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, sehinggakan bila kita berkhalwah, kita bersendirian bersama dengan Allah Ta'ala, maka itu akan kita akan mendapatkan kelembutan, akan dapat merasai rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menyebabkan dengan kelembutan, dengan rahmat Allah Ta'ala itu, dia akan memberi pertolongan kepada kita dalam kubur kita nanti. Nah, bila kita mati, maka bekalan itulah yang kemudiannya yang akan membantu kita di alam barzakh. Dan itulah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata maksud dan tujuan i'tikaf yang kita akan bicarakan pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, bila kita tengok kepada persoalan-persoalan berkenaan dengan i'tikaf, i'tikaf ni dia asal dia daripada bahasa Arab, iaitu akafa, kan. Akafa maksudnya adalah al-habsu, kan. Al-habsu ni, siapa yang belajar fiqh jenayah dengan saya, dia tahu al-habs maknanya penjara, tahan, kan, kita tahan orang, memenjarakan. Akafa maksud dia penjara, al-habs. Jadi kenapa istilah akafa itu, kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala guna perkataan ma'kufa, iaitu dengan makna menghalang. Antaranya surah Al-Fath ayat 25, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahillah. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang kamu daripada masuk Masjidil Haram dan menghalang haiwan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Itu dari segi bahasa. Maknanya halang, kan? Iaitu ma'kufan ay yablugha mahillah, halang haiwan korban daripada sampai tempat penyembelihan. Itu dari segi bahasa. Satu lagi dia kata habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah, memenjarakan diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang menjadi kelaziman. Itu dari segi bahasa. Kita tahan diri kita, kita penjarakan diri kita daripada buat benda-benda biasa. Apa yang kita biasa buat, hari itu kita tak buat. Itu maksud dari segi bahasa. Ha, kalau contohnya kita puasa, kan? Biasa kita makan dan minum waktu siang. Tapi sebab puasa, kelaziman tu kita tinggalkan. Ha, kalau biasanya dulu, kalau kita belajar dulu, ha, kalau tingkatan biasa tak masuk form 5, biasanya kita duduk main je waktu petang. Masuk tingkatan 5, lepas pukul 5 petang tu biasanya kita main, kan? Kita ada exercise, main bola dan sebagainya. Kita tinggalkan kebiasaan, kita paksa diri kita tinggalkan kebiasaan itu, kita buat satu benda yang baru, iaitu kita belajar juga lepas pukul 5 petang. Itu yang dikatakan i'tikaf dari segi bahasa. Baik, dari segi istilah tuan dan sekalian, i'tikaf ialah al-lubthu fil masjidi ala sifatin makhsusatin biniyatin, berdiam duduk dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai dengan niat. Baik, itu yang disebut sebagai dari segi istilah, mana duduk dalam masjid dengan cara ataupun kaedah prosedur yang tertentu dan dia ada niat dia. Baik, hakikat dia i'tikaf tu contohnya ialah sembahyang dalam masjid. Sama ada sembahyang dari segi hakiki ataupun dari segi hukmi, kan? Macam kita cerita sembahyang. Sembahyang ni solah, kan? Solatun, solah. Solah tu apa dia? Doa, kan? Sembahyang tu mungkin maksud dia sembahyang 5 waktu. Mungkin maksud dia sembahyang sunat. Dan mungkin maksud dia bukan sembahyang, tapi maksud dia doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata rukuk sujud, tapi doa kepada Allah. Jadi i'tikaf pun dia merujuk kepada ibadat yang tertentu, sama ada merujuk kepada solat ataupun perkara-perkara yang selain daripada solat. Baik, maka orang yang beri'tikaf itu dia ada tujuan dia. Dia ada tujuan dia. Iaitu tujuan dia apa? Iaitu untuk menyamatarafkan diri dia dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tujuan dia. Pasal apa? Pasal apa nak samakan diri kita dengan malaikat Allah? Sebab pada malaikat Allah dia ada satu ciri, dia ada satu ciri yang tak ada kepada manusia. Apa dia? Malaikat Allah sifat dia sentiasa beribadah kepada Allah Taala dan dia tak pernah apa ni melanggar perintah Allah Taala. Maka cara untuk menyampaikan taraf kita dengan malaikat Allah Ta'ala, salah satu caranya ialah dengan cara beriktikaf. Iktikaf ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita pernah belajar la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada kependitaan dalam Islam, kan? Tak ada kependitaan. Kependitaan tu apa dia? Contohnya kependitaan ialah macam Sami, dia pakai pakaian khas dia, kan? Dia pakai pakaian khas dia. Kita orang Islam ada tak pakaian khas? Tak ada. Iman tuan-tuan tinggi macam mana pun tak ada pakaian khas. Imam kita pun baca punya hebat, kopiah pun tak pakai. Kan? Makmum pakai kopiah. Kan? Kalau sembahyang dekat kampung naya. Sembahyang dekat kampung memang out lah, kena tendang awal-awal lagi. Tak ada pakaian khas. Adakah imam kena pakai serban? Tak, tak semestinya. Tak mau nak pakai songkok pun boleh, nak pakai kemeja pun boleh, nak pakai jubah pun boleh, pakailah apa-apa yang sesuai dengan ibadat yang ingin kita lakukan. Bila sebut kependitaan, dia ada pakaian khas dia, kan? Dia ada pakaian khas dan dia ada peraturan-peraturan tertentu. Dalam Christianity, masa saya di England tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa mazhab
Kristian. Dia ada beberapa mazhab. Ada mazhab tertentu yang mana padri langsung tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin langsung. Ha, itu antara contoh kependitaan. Yang mana dalam Islam, tuan-tuan sekalian, benda tu tak ada. Ha, benda tu tak ada. Ha, tapi ada ada perkara-perkara tertentu dalam ibadat kita yang kita nampak ada unsur kependitaan. Tapi bukan kependitaan. Contohnya apa dia? Ihram. Kan? Ha, pakaian tu kalau tengok sama dah dengan sami. Ha, cuma color je lain. Ha, tapi dia hanya pada tempoh tertentu saja, beberapa hari. Kan? Kemudian i'tikaf. Kita duduk di masjid, kita tinggal urusan dunia. Sedangkan kehidupan kita seharian, kita dilarang meninggalkan urusan dunia. Tapi bila i'tikaf, kita tinggal urusan dunia. Baik, itu antara beberapa contoh. Maka tujuan dia ialah untuk menyamatarafkan qualification kita dengan malaikat Allah Ta'ala yang tidak melakukan maksiat kepada Allah, yang melaksanakan semua perintah Allah, yang berzikir, bertasbih, bertahlil kepada Allah siang malam tanpa henti. Ha, jadi kita nak sampai level tu mungkin tak sampai. Tapi dengan cara i'tikaf itu, kita menghayati bagaimana malaikat-malaikat Allah Ta'ala, dia tunduk, dia beribadat, berbakti kepada Allah Ta'ala non-stop, tanpa henti. Baik, dari segi pensyariatan, i'tikaf ni tuan-tuan sekalian, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dalil dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Dalam Quran, contohnya suratul Baqarah ayat 125. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Mana Quran sebut tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Jadi i'tikaf disebut secara spesifik. Ha, disebut secara spesifik oleh Al-Quran. Maka sebab itu kita kata i'tikaf memang disyariatkan oleh Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Apa maksud dia? Iaitu jangan kamu mengadakan hubungan kelamin dengan pasangan kamu ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Oh, macam mana tu? Duk i'tikaf dalam masjid tapi ada kepeluang untuk mengadakan hubungan kelamin dalam masjid. Ha, tu payah nak fikir tu. Kan? Macam mana tu? Dalam masjid, kenapa dalam Quran dilarang suami isteri mengadakan hubungan suami isteri, mengadakan hubungan jenis dalam masjid? Pasal masjid zaman dulu dia bukan masjid macam masjid zaman sekarang. Kan? Zaman dulu bila i'tikaf, bawa kain, buat macam khemah apa semua. Kan? Sebab masjid zaman dulu, bumbung dia apa? Pelepah kurma ataupun langit. Kan? Pelepah kurma apa tu langit. Kita je yang sempurna masjid kita. Elok, cantik kan? Tertutup dengan bumbung apa semua. Jadi dulu-dulu, bila i'tikaf, masing-masing bawa alat, masing-masing buat macam khemah semua tu, duduk dalam tu. Ha, jadi bila duduk dalam tu, kemungkinan untuk mengadakan hubungan kelamin tu dia boleh berlaku. Zaman kita sekarang, tuan-tuan jangan bawa khemah pula pergi masjid. Kan? Jenis belajar sekarang ni payah. Dia kata, ni sunnah Nabi ni bawa khemah. Dia pergi pasang khemah. Pergi Masjid Abdullah Fahim pasang khemah. Nanti imam kata apa ni. Kan? Jadi, sebab itu. Sebab zaman dulu keadaan dia memang dia boleh menjurus kepada kemungkinan pasangan yang beriktikaf dalam masjid mungkin boleh, mungkin akan menyebabkan mereka ni terlanjur dalam masjid. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi contohnya dalam sahih Bukhari. Man kana i'takafa ma'i faly'takif al-'ashral awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada
10 yang terakhir. Lakukanlah pada 10 yang terakhir. Baik. Hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf ni syok juga. Baik, hukum i'tikaf. Seluruh ulama sepakat mengatakan bahawa hukum asal i'tikaf hukumnya adalah sunat. Kecuali siapa yang bernazar. Tapi dalam mazhab Hanafi, ada pandangan dalam mazhab Hanafi bahawa hukum dia adalah sunat kifayah. Sunat kifayah. Macam mana sunat kifayah? Dia lebih kurang macam fardu kifayah. Cuma beza dia sunat. Tapi sunat dia sunat kifayah. Dalam 3 mazhab selain daripada mazhab Hanafi, hukum dia adalah sunat. Tak ada tak ada istilah sunat kifayah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam mazhab Hanafi, dia kata selain daripada sunat kifayah, dalam mazhab Hanafi, dia juga kata hukumnya adalah sunat mu'akkadah. Iaitu pada 10 hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Di luar daripada 10 yang akhir itu, hukumnya adalah mustahab. Jadi ulama setuju bahawa i'tikaf ni hukum dia sunat. Cuma level sunat tu, level dia tinggi mana, rendah mana sunat dia, itu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Baik. Yang masyhurnya, contohnya yang masyhur di kalangan dalam mazhab Maliki umpamanya, dalam mazhab Maliki dia kata hukumnya adalah mandub muakkad. Dia kata hukumnya mandub muakkad, dia kata bukannya sunat yang biasa. Ibnu Abdul Bar dia kata bahawa i'tikaf hukumnya sunat pada bulan Ramadan, sunnah pada bulan Ramadan dan mandub di luar daripada Ramadan. Itu dalam mazhab Maliki. Manakala mazhab Syafi'i, dia bagi sama belaka. Mazhab Syafi'i, dia kata sama. Dia kata, i'tikaf ni, dia kata dalam Ramadan ke, luar Ramadan ke, dia sama level. Hukumnya adalah sunat mu'akkadah. Sunat yang sangat-sangat ditekankan. Bila saja, bila kita buat, bila-bila, dalam Ramadan ke, luar Ramadan, sama je. Sunat mu'akkadah. Tapi dia kata, dalam mazhab Syafi'i, bila kita buat pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan, level kesunahan dia tu lebih tinggi lagi. Dia kata gitu. Kalau boleh kita ada cari istilah lain untuk menggambarkan bagaimana lebih ditekankan sunat muakkadah itu apabila dalam 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi kita start bila? Start malam esok ataupun malam lusa. Baik. Manakala dalam mazhab Hanabilah, hukum i'tikaf adalah, dia kata sunnah dan lebih tinggi nilai kesunahan dia kalau dalam bulan Ramadan. Dan bila dibuat pada 10 hari yang terakhir, sunat dia tadi, kesunahan dia tadi, nilai dia lebih tinggi, lebih kurang je. Dengan mazhab Syafi'i. Kemudian timbul pula persoalan. Kenapa boleh dikatakan semua ulama' yang kita sebut tadi, semua kata sunat? Tak ada kata wajib. Cuma mazhab Hanafi dia kata sunat kifayah. Kenapa tak kata wajib? Sedangkan Nabi, bila masuk 10 akhir Ramadan, dia tak pernah tinggal pun i'tikaf. Dia tak pernah tinggal i'tikaf. Sebab apa ulama tak kata dia itu sebagai wajib? Maka kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda beriktikaf, baginda tidak mewajibkan semua sahabat buat. Ada sahabat yang buat menyertai Nabi beriktikaf di masjid dan ada sahabat yang tidak beriktikaf. Dan Nabi, walaupun dia mengetahui ada sahabat yang tidak beriktikaf, Nabi tidak melarang ataupun Nabi tidak mencela perbuatan sahabat yang tidak beriktikaf. Maka itu menyebabkan para ulama, mereka membuat kesimpulan bahawa hukum iktikaf tidak wajib walaupun Nabi dia tak pernah ponting, Nabi tak pernah meninggalkan iktikaf. Itu kesimpulan yang mereka buat. Kemudian dalam satu hadis tuan-tuan sekalian, dalam hadis Bukhari, man kana i'takafa ma'i falyatakifil ashral awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf dengan aku, maka lakukanlah pada 10 yang terakhir. Maknanya Nabi bagi kebebasan.
Nabi tak kata hampa semua kena iktikaf dengan aku. Nabi tak kata gitu. Kan? Tapi Nabi kata mangkana, siapa-siapa kan yang nak iktikaf dengan dia, maka joinlah dia pada 10 malam yang terakhir. Jadi itu antara cara para ulama dia buat kesimpulan kenapa mereka kata hukumnya hanyalah sunat dan tidak wajib. Bila masa iktikaf dia boleh jadi wajib, iaitu apabila seseorang tu dia bernazar untuk melakukan iktikaf. Contohnya dia kata kalau anak aku boleh masuk universiti, maka aku akan beriktikaf. Maka kalau dia kata macam tu, maka dia menjadi nazar dan dia wajib. Contohnya ialah dalam satu hadis Bukhari, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Baik, itu antara hadis yang menjadi dalil bahawa siapa yang bernazar untuk beriktikaf, maka dia kena, maka wajib untuk dia tunaikan iktikaf. Baru ni saya tengok dalam apa WhatsApp ke Facebook ke, ada satu idea macam mana nak dapat pahala lebih. Macam mana nak dapat pahala lebih? Sebab kita dah bincang dulu kan, pahala sunat dengan pahala wajib, hak mana lebih besar? Pahala wajib lebih besar. Jadi adalah, tak tahulah datang kot mana, orang duk share satu idea yang bagus, iaitu kita bernazar. kan, bernazar. Kita bernazar iktikaf dapat pahala lebih kan. Kita bernazar sembahyang tarawih kan, dapat pahala lebih. Sembahyang tarawih sunat. Jadi dapat pahala sunat je. Jadi macam mana nak dapat lebih lagi pahala? Cara dia bernazar sembahyang tarawih. Jadi tuan-tuan bernazar esok nak sembahyang tarawih 8 rakaat je. Kan? Jadi bila sembahyang 8 rakaat hak sunat dengan 8 rakaat hak wajib, mana pahala lebih? Hak wajib lah. Itu idea yang canggih punya tuan-tuan sekalian. Jadi kenapa para ulama tidak menjadikan kaedah itu sebagai kaedah untuk mendapat pahala lebih? Sebab kita berpegang kepada polisi bahawa kalau itulah yang ada fadilatnya, ada kelebihan, sudah tentulah para sahabat buat. Kan? Sudah tentulah Nabi ajar. Kan? Ini satu strategi paling cantik. Nabi nak ajar kat kita ni apa dia? Kamu buat nazar belaka. Nazar semayang tarawih, nazar apa ni, semayang witir, nazar untuk berdoa kepada Allah, nazar untuk iktikaf supaya dapat pahala lebih. Tapi itu tidak menjadi contoh pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Sebab itu kita tolak idea-idea yang pelik macam ni tuan-tuan. Baik, kemudian satu hadis tuan-tuan, Umar Al-Khattab, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Dia kata, wahai Rasulullah, aku pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf satu malam di masjidil haram. Faqala nabi, awfi binazrik. Nabi kata, laksanakanlah, buatlah nazar kamu itu. Jadi Umar, dia pernah bernazar untuk beri'tikaf. Maka Nabi kata, laksanakanlah. Baik. Kemudian sunnah kifayah. Macam mana sunnah kifayah dalam mazhab Hanafi? Biasa kita dengar fardu kifayah. Kan fardu kifayah maknanya, contohnya dalam mazhab Syafi'i, ada ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa sembahyang fardu lima waktu itu, hukum dia sembahyang berjemaah di masjid, hukum dia fardu kifayah. Kan fardu kifayah. Sebahagian kata fardu ain, sebahagian kata sunat muakkad, sembahyang berjemaah, sembahyang fardu berjemaah di masjid. Baik, dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya fardu kifayah. Baik, termasuk Imam Syafi'i dan sebagainya. Bila fardu kifayah, maknanya bila ada dah segelintir yang semayang berjemaah di masjid, yang lain terlepas. Sunat kifayah lagu tu juga. Sunat kifayah ni, hukum dia sunat. Cuma dalam mazhab Hanafi, dia kata bahawa sunat kifayah ni, kalau ada yang tak buat, bukan tak berdosa. Dia kata berdosa. Cuma dosa dia adalah dosa kecil. Itu yang ada dalam mazhab Hanafi yang sedikit berbeza daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi ni dia ada beberapa benda yang berbeza dengan mazhab Syafi'i. Contohnya satu lagi sembahyang asar dia. Kan? Sembahyang asar dia lewat satu, lebih kurang satu jam daripada asar kita. Sebab dia tunggu bayang-bayang tu dua kali ganda lebih panjang. Mazhab Syafi'i ataupun Jumhur, dia kata panjang sikit daripada objek asal. Mazhab Hanafi panjang dua kali ganda.
Jadi saya tuan-tuan, masa di England, saya terlupa. Jadi kita pergi semayang, kita macam biasalah mazhab Syafi'i. Nah, pergi semayang, asal masuk pukul 5, kita pun pergilah tunggu kat masjid. Apa kunci ni masjid? Tok Imam tak ada, Tok Siak tak ada, Tok Bilal pun tak ada kan. Kita tengok pukul 6 baru datang. Tak apa lagi, kita sangka baik, husnuzon kan. Mungkin Tok Imam sakit perut ke, dia serentak sakit perut. Tok Bilal sakit perut, Tok Siak sakit perut. Kita sangka baik. Kali kedua lagu tu juga. Pukul 5, pukul 6. Baru semayang. Kan? Pernah sekali tu, dekat maghrib, baru semayang. Kata kepasir, apa masjid ni? Kan? Kadang-kadang dekat England, kadang-kadang asar dia, pernah pukul 1:30 petang. Kan? Asar 1:30 petang. Dia tengoklah winter, musim, panas apa semua kan, dia matahari tu dia ni. Jadi kita tengok dia begitu rapat dengan waktu maghrib. Lepas tu baru teringatlah dia pun ni mazhab Hanafi. Baru teringat. Ha, jadi itu contoh perbezaan antara kita dengan mazhab Hanafi. Baik. Jadi dalam mazhab dia, siapa yang tidak melakukan sunat kifayah, maka hukum kalau masyarakat tu tidak melaksanakan sunat kifayah, hukumnya adalah berdosa yang ringan ataupun dosa kecil. Baik. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa dalam ibadat i'tikaf dia ada 4 rukun. Iaitu mu'takif. Siapa dia mu'takif? Orang yang i'tikaf, kan. Yang kedua, niat i'tikaf, kan. Dia kena ada niat i'tikaf. Yang ketiga, tempat i'tikaf. Dan yang keempatnya, duduk ataupun menetap dalam masjid. Ada 4 rukun dia. Mazhab Maliki, dia tambah satu lagi rukun. Mazhab Maliki ni dia ada juga beberapa benda yang ganjil dengan kita. Kalau dalam bab i'tikaf, mazhab Maliki berdasarkan qaul mu'tamad dalam mazhab Maliki, dia bagi syarat siapa nak i'tikaf dia kena puasa. Kalau tak puasa tak boleh i'tikaf. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab Maliki. Dia lain sikit. Kan? Macam kita cerita dululah kan. Kalau puasa 6 makruh. Itu syok tu kan. Jadi kalau dekat kampung, kalau apa ni tok nenek kita tanya, pasal apa hang tak puasa? Saya belajar mazhab Maliki. Kan? Belajar mazhab Maliki. Sebutlah nama ulama-ulama mazhab Maliki yang pelik-pelik sikit. Supaya orang kampung kagum dengan kita kan. Orang kata, ni belajar tinggi ni. Ni belajar tinggi lah kan. Dia punya makam tu. Kalau wali tu wali apa? Apa ni wali Abdal ke apa? ke wali Kutub. Baik. Maksudnya, dia kata i'tikaf itu mesti dengan cara puasa. Mazhab Hanafi, dia kata rukun dia satu je. Mazhab Hanafi. Iaitu berada dalam masjid. Duduk dalam masjid. Manakala rukun yang lain itu, mazhab Hanafi, dia tak panggil rukun. Dia kata itu hanya syarat. Baik. Satu. Orang yang beriktikaf. Baik. Orang yang beriktikaf ataupun mu'takif. Siapa dia mu'takif, orang yang nak beriktikaf ni? Muslim, of course. Dia berakal. Mana kalau dia orang gila tak kira. Lepas tu dia mumayyiz. Baik. Lelaki, perempuan sama. Baik. Lelaki, perempuan. Maka disunatkan untuk kita beriktikaf. Lepas itu, disyaratkan beriktikaf itu dalam keadaan suci. Daripada haid, suci daripada nifas dan suci daripada hadas besar. Orang perempuan, kalau dia nifas, orang perempuan dia nifas, kan? Lepas tu, apa syarat dia renggang waktu nifas dengan haid? Ada orang tanya soalan. Baik. Kalau haid dengan haid, kan? Haid dengan haid, renggang dia berapa? 15 hari. Haid dengan haid. Haid pertama dengan haid kedua, renggang dia 15 hari. Sekarang orang tanya, kalau nifas dengan haid, renggang dia berapa hari? Satu pendapat dan kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, 15 hari juga. Nifas dengan haid. Dalam mazhab Maliki, 3 hari. Baik. Maka i'tikaf ni, dia kata, siapa yang haid tak boleh, siapa yang nifas pun tak boleh, dan mesti suci bukan saja daripada haid, daripada nifas, juga suci daripada hadas besar. Lepas tu syarat dia mestilah seorang Islam. Of course lah orang Islam. Lepas tu berakal, kemudian mumayyiz, suci daripada berjunub atau berhadas besar. Baik. Sebab orang yang berjunub dia tak boleh duduk dalam
masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu faham apa yang kamu ucapkan, dan jangan menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan berjunub kecuali sekadar berlalu sahaja hingga kamu mandi. Maknanya kalau kita junub boleh masuk masjid lalu je, tak boleh duduk kan, tak boleh kita i'tikaf dalam masjid. Maka ayat ini menunjukkan bahawa orang yang beriktikaf dalam keadaan berjunub memang tak dibenarkan. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, haid tak boleh, berjunub tak boleh. Kemudian niat i'tikaf. Jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sepakat mengatakan bahawa i'tikaf dia mesti ada niat. Dia mesti ada niat. Pasal apa? Nak bezakan dengan orang yang masuk masjid dia lepak je. Siapa yang masuk masjid dia lepak je dalam masjid, dia tak dapat pahala i'tikaf. Kan? Siapa yang masuk masjid dia niat i'tikaf, baru dia dapat pahala i'tikaf. Pasal apa tuan-tuan? Sebab orang tu dia akan buat sebagaimana benda hak dia niat. Kalau dia niat nak tunggu bini dia, kan? Sambil main WhatsApp, itu i'tikaf lah. Tak, itu bukan i'tikaf. Dia duduk, dia main WhatsApp, dia main game, kan? Dia telefon kawan dia, duduk dalam masjid, kan? Mana perilaku dia menggambarkan niat dia. Tapi kalau dia masuk dalam masjid, dia niat ni i'tikaf, sudah tentu dia tak akan main. Dia tumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tempat i'tikaf. Hendaklah masjid. Selain daripada masjid tak boleh. Sekarang timbul persoalan, surau macam mana? Kan? Surau macam mana? Ada dua pendapat. Dalam negara kita di Malaysia, tuan-tuan, dalam negara kita di Malaysia, boleh kata hampir semua negeri mengambil fatwa bahawa surau bukan masjid. Tapi kalau tuan-tuan tengok para ulama yang membahaskan isu ini, dikatakan bahawa mereka mentarjihkan bahawa surau kalau sifat dia macam masjid, dia adalah masjid. Walaupun kita namakan dia surau, kan? Maknanya dia hak orang ramai, dia bukannya surau dalam di pejabat, bukannya musola dalam pejabat, dia adalah milik orang ramai yang boleh keluar masuk, maka dia adalah masjid. Mengikut apa ni kebanyakan fatwa yang ada. Baik, kemudian sebahagian ulama mengkhususkan hanya tiga masjid. Dan ni ada ustaz-ustaz kita yang mengkhususkan tiga masjid je. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ada ustaz-ustaz kita yang pegang ni, tiga je. Tetapi jumhur mengatakan bahawa tidak terbatas kepada tiga. Tiga itu adalah menunjukkan kepada besarnya pahala i'tikaf di tiga masjid berkenaan. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawa hanya masjid jami' sahaja yang boleh digunakan untuk beriktikaf. Masjid yang bukan jami' tak boleh digunakan untuk beriktikaf. Baik. Nanti kita tengok kemudian. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani dalam mazhab Hanafi, dia kata apa? Dia kata boleh iktikaf walaupun di masjid yang tidak digunakan atau jarang-jarang digunakan sembahyang berjemaah. Maksudnya, di Penang ni ada tak masjid yang dah kena tutup? Ada kan? Masjid baru dia buat, kemudian ada masjid lama. Tutup dah masjid lama tu. Cuma ada orang buat ataupun setengah-setengah tempat dia buat mak tahfiz. Budak-budak mak tahfiz pergi belajar. Tapi fungsi masjid dah tak ada dah. Orang tak sembahyang fardu dah. Sembahyang Jumaat pun tak dah. Semua pindah masjid baru. Maka boleh ke tak boleh kita i'tikaf di masjid lama yang telah ditinggalkan, yang telah ditutup? Maka Abu Yusuf dan juga Muhammad Al-Syaibani, dia kata boleh. Dia kata boleh. Abu Yusuf kata bila i'tikaf itu wajib, mana i'tikaf nazar, dia kata boleh di masjid yang ada solat jemaah. Manakala i'tikaf sunat, dia kata boleh di masjid yang walaupun tidak ada solat jemaah. Baik. Kemudian maksud masjid. Maksud masjid. Apa maksud masjid?
mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, dia ada perbezaan dari segi maksud masjid. Mazhab Hanafi, dia kata masjid ialah masjid yang ada imam, rawatib dan ada makmum. Itu masjid. Masjid yang tak ada imam rawatib, dia tak namakan masjid. Ha, tu, itu perbahasan kepada istilah masjid. Ha, walaupun dia kata tidak selalu pada setiap waktu yang mereka melaksanakan solat jamaah. Mazhab Hanbali dia kata apa? Dia kata setidaknya, dia kata ketika sedang digunakan beriktikaf, masjid itu digunakan untuk solat berjemaah. Syarat dalam mazhab Hanbali, mestilah masjid itu digunakan untuk solat berjemaah. Maksudnya tak boleh kalau masjid itu tidak digunakan untuk solat berjemaah. Pasal apa mazhab Hanbali? Dia kata mesti masjid yang ada solat berjemaah. Sebab mazhab Hanbali dia berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, qaul mu'tamad dia ialah fardu ain, sembahyang berjemaah. Maka siapa yang i'tikaf, tiba-tiba dia i'tikaf di masjid yang tak ada sembahyang berjemaah, maka habis. Dia akan meninggalkan sembahyang berjemaah. Sedangkan dalam mazhab Hanbali, qaul mu'tamad mazhab Hanbali kata fardu ain. Mana siapa yang tak sembahyang di masjid, dia berdosa. Kita di Malaysia, kita dalam mazhab Syafi'i, dia hanya fardu kifayah. Ataupun paling rendah lagi pergi sampai sunat mu'akkad. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, apa ni, fardu kifayah. Mazhab Hanbali, fardu ain. Lelaki yang sembahyang di rumah berdosa. Kan? Kemudian duduk dalam masjid. Seluruh ulama, empat-empat mazhab, sepakat kata duduk dalam masjid, berada dalam masjid. Cuma mereka berbeza pendapat jarak waktu, duduk berapa lama dalam masjid. Ada beberapa orang, PM saya tanya, boleh tak masa dia iktikaf, dia keluar, hantar anak pergi sekolah? Ha, itu soalan dia. Iktikaf di masjid, tapi kita ambil hantar anak. Kita kan menteri pengangkutan. Menteri siapa menteri pengangkutan? Ayah, ha? Kan? Biasanya ayah, ha? Bini bagi arahan je, bini bagi arahan. Ni, bang, hari ni anak pukul 5, ingat lah, pukul 5. Kan? Esok, ambil awal, bang, pukul 3. Dia bagi arahan je. Kita lah hak jadinya apa? Supir, eh? Driver, kan? Follow, okay. Yes, ma'am, yes, ma'am. Kan? Saya selalu duduk melawak dengan isteri. Alright, ma'am. Begitulah. Kan? Dia bagi arahan, kita follow je. Jadi, boleh tak? Kita iktikaf ni. Kita beritahu kat isteri. Oi, abang-abang iktikaf ni macam mana nak keluar? Kan? Jadi, ada orang tanya. Boleh ke tak boleh kita keluar? Itu antara beberapa isu, tuan-tuan sekalian. Baik. Tapi mudahnya gini. Mazhab Hanafi, dia kata, dia kata minimumnya walaupun seketika. Itu mazhab Hanafi. Baik. Baik. Dalam kitab-kitab Hanafi, kitab-kitab tulis bahasa Arab, kan? Kitab-kitab tulis bahasa Arab. Waktu minimum dalam mazhab Hanafi ialah sa'ah. Sa'ah. Sa'ah ni berapa lama? Siapa belajar bahasa Arab? Sa'ah. Satu jam, kan? Ha, siapa belajar bahasa Arab, sa'ah ni satu jam. Baik. Bila sa'ah ni satu jam, siapa yang belajar bahasa Arab, bila sebut sa'ah, dia maksud dia adalah satu jam. Tapi, bila ulama zaman dulu, dia tulis sa'ah, dia bukan maksud satu jam. Sebab tu kita belajar bahasa Arab ni, dia sama macam tuan-tuan belajar bahasa Melayu. Dia ada bahasa Melayu moden dan dia ada bahasa Melayu klasik, purba. Bahasa Melayu lama. Sama ke lain? Lain, kan? Ada hak sama, ada hak lain, kan? Tapi kita boleh katalah dia lain. Macam English lah, kan? English lama dengan English modern. Ha, kalau tuan-tuan tengok apa ni, THOU. Ha, tu English lama, kan? Bahasa Arab pun lagu tu. Dia ada bahasa Arab modern dan dia ada bahasa Arab lama. Jadi bila ulama-ulama zaman dulu dia tulis sa'ah, waktu minimum apa ni, i'tikaf dalam mazhab Hanafi, dia kata sa'ah,
kita jangan faham dengan bahasa Arab moden. Sebab kalau kita faham bahasa Arab moden, maksud dia 60 minit. Satu jam. Mazhab Hanafi dia tak kata satu jam. Bukan, dia tak kata 60 minit. Minimum i'tikaf. Mana seketika. Sa'ah. Seketika sahaja. Walaupun satu saat, dua saat pun sudah memadai. Baik. Duduk seketika je, itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Mazhab Hanbali lebih kurang sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki pula, tuan-tuan sekalian, dia kata dalam mazhab Maliki, sebahagian besar ulama mazhab Maliki mengatakan bahawa minimum i'tikaf ialah sehari semalam tanpa putus. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Jadi orang hak tanya tu mungkin mazhab Maliki kot. Kalau dia mazhab Hanafi tak jadi masalah. Duduk 10 saat pun i'tikaf dah. Lepas tu boleh keluar lah. Nak pergi hantar anak, ambil anak, apa semua, beli ikan, apa semua. Boleh, tak ada je masalah. Isteri kata, abang buat teh tarik abang ni, nak buka wazul. Keluar asap. Balik rumah buat teh tarik, apa sumpah, masuk balik masjid. Kan? Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, tak boleh. Sebab minimum sehari semalam. Bila isteri kata, abang, ambil anak. Oh, tak boleh. Aku mazhab Maliki. Ha, tak boleh. Tak boleh keluar. Sebab kalau keluar, tak sah. Habis i'tikaf dia habis. Ha, kan? Itu dalam mazhab Maliki. Manakala sebahagian hak lain pula dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga. Tapi sebahagian ulama mazhab Maliki kata siang sahaja tanpa malam. Ha, lega sikit ya. Ha, kan? Ha, tahan sikit. Manakala tuition belah malam, ha, bolehlah pi ambil pi hantar kan. Ha, kalau tuition belah siang tak boleh juga. Mana minimum waktu siang sahaja tanpa malam. Jadi hari itu dia kira macam mana dalam mazhab Maliki? Dia kira daripada waktu subuh, oh, dah 45 minit dah, sikit ya. Dia start daripada waktu subuh, dalam mazhab Maliki, start daripada subuh, pagi, petang, dia habis dengan maghrib. Ha, masuk subuh, maghrib, habis i'tikaf. Itu dalam mazhab sebahagian daripada mazhab Maliki. Ha, kita pula, dalam mazhab Syafi'i, ha, ni senang, tak jadi masalah. Pasal apa? Asal duduk dalam masjid, kita niat i'tikaf, walaupun kita duduk sekejap je, tak duduk pun, duduk berjalan dalam masjid. Kan? Tengok lampu lah. Tengok apa tu? LED. Duduk baca LED. Jadual kuliah. Tak duduk. Jalan je dalam masjid. Tapi kalau niat i'tikaf, dah dapat pahala i'tikaf mengikut mazhab Syafi'i. Baik. Tapi mazhab ini, baik. Kata, mazhab ni kata apa dalam mazhab Syafi'i? Siapa yang i'tikaf sehari, mazhab Syafi'i ni, siapa yang i'tikaf sehari, maka dia dapat satu lagi pahala sunat. Tu pahala asing tu. Siapa yang i'tikaf katalah satu jam dalam masjid, tu pahala lain. Tapi kalau dia sehari dia dapat, maka dia dapat satu pahala lain. Pasal apa? Pasal dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah berpendapat Nabi tak pernah i'tikaf kecuali minimum sehari penuh. Sebab tu mazhab Maliki, dia jadikan sehari itu sebagai waktu minimum. Kan? Mazhab Syafi'i dia kata seketika pun tak apa. Majoriti ulama kata seketika pun tak apa. Baik. Jadi, siapa yang nak ikut sunnah Nabi betul-betul, kalau boleh dia kena dapatkan sehari. Ataupun sekurang-kurangnya waktu siang saja. Ha, untuk dapat sehari. Perkara yang membatalkan i'tikaf, apa dia? Nombor satu, jima' yang kita sebut tadi. Yang kedua, keluar daripada masjid. Siapa yang keluar daripada masjid untuk urusan keduniaan, maka batal i'tikaf dia. Kan? Batal i'tikaf. Jadi kita mazhab Syafi'i tak jadi masalah. Sebab bila kita keluar, kita boleh sambung balik. Kan? Kita boleh start baru. Tapi dalam mazhab Maliki, nak dapat sehari itu kalau dia keluar, batal. Baik. Ya, itu yang menyebabkan susah. Bagi sesiapa dalam mazhab Maliki. Baik. Kemudian, tuan-tuan sekalian, kecuali apa yang dia lakukan itu perkara-perkara yang perlu dan mustahak. Contohnya, nak buang air. Kan? Nak buang air, takkan nak buang air dalam masjid. Takkan nak bawa bekas. Kencing dalam masjid. Kan? Kalau masa di England dulu, tuan-tuan, susah. Pasal dia bukan macam kita kat Malaysia. Kat Malaysia, toilet banyak. Dekat UK, tuan-tuan sekalian, toilet boleh kata payah nak cari. Kan? Payah nak cari. Sebab tu kadang-kadang kami bila bawa anak-anak kecil, musim winter, sejuk kan. Budak-budak dia selalu nak terkencing. Bawa putih. Bawa bekah.
Kan? Buat bekas siap-siap. Ha, tu senang. Ha, kalau budak senang, kalau anak lelaki lagi senang. Bagi botol air mineral tu, ha, letak. Ha, kan? Kalau anak perempuan payah sikit. Ha, tapi kalau i'tikaf ni tuan-tuan sekalian keluar kerana hajat yang kita sebut tadi, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Maka siapa yang keluar kerana buang air ataupun kerana mandi wajib, duduk dalam masjid tiba-tiba menyebabkan dia keluar air mani dan sebagainya, maka dia keluar untuk mandi wajib, itu tidak membatalkan iktikaf dia dan sebagainya. Saya minta maaf, saya ambil masa tuan-tuan. Makan minum. Bagi makan minum, siapa yang makan minum, contohnya mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, sepakat mengatakan bahawa orang yang iktikaf lepas tu dia keluar masjid untuk makan dan minum, maka iktikaf dia batal. Siapa yang keluar daripada masjid, maka dia kena duduk dalam masjid, orang hantar kepada dia. Baik. Mazhab Syafi'i, dia kata boleh orang yang iktikaf untuk keluar masjid untuk cari makan dan minum. Mazhab Syafi'i senang. Tuan-tuan nak lunch, tuan-tuan nak minum, boleh keluar daripada masjid dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab ulama Syafi'i ya berpendapat makan dalam masjid ni tak sopan. Itu alasan dia. Dalam mazhab Syafi'i, dia anggap tak sopan, maka siapa yang nak makan, dia elok dia keluar daripada masjid, maka siapa yang keluar daripada masjid, i'tikaf dia tadi tidak dikira sebagai terputus. Masa i'tikaf, tiba-tiba dengar ada orang mati. Boleh tak kita keluar daripada i'tikaf kita ataupun tengok orang sakit? Maka Nabi sendiri pernah dia i'tikaf, Nabi keluar masjid dan tengok orang sakit. Dan itu tapi hadis itu didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kebanyakan ulama kata tak boleh orang yang i'tikaf untuk keluar walaupun sekejap untuk menziarahi orang sakit ataupun untuk menunaikan solat jenazah. Tak boleh. Kebanyakan ulama kata tak boleh. Tapi kalau dia ada hajat tertentu, maka boleh. Yang lain tu saya tinggalkan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan dia, maka kita dah menghampiri 10 malam yang terakhir. Marilah kita sama-sama berusaha, walaupun tak boleh lama dalam masjid, kita ambil peluang untuk iktikaf. Sementara tunggu waktu sembahyang, kita iktikaf. Habis waktu sembahyang, kita iktikaf. Ataupun masa hari cuti, masa antara subuh dengan zuhur, ada waktu lapang, kita iktikaf. Tuan-tuan sekalian, cari peluang untuk kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.